Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada. Selamat malam, salam sejahtera, selamat berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan nama saya Jane Titahelu Kromlin, anggota PKLU dari GPIB Menara Kasih, Jati Asih, Bekasi. Bacaan firman Tuhan malam ini, Selasa 3 Agustus tahun 2021, terambil dari Kitab Kejadian 12 ayat 1-9. Namun sebelum kita membaca akan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan-Mu surga, Bapa yang kami sapa dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa karena penyertaan dan tuntunan dari Tuhan, sehingga sampai malam hari ini kami boleh bersekutu memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami membaca Alkitab, biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga pada saat kami membaca firman Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini terambil dari Kitab Kejadian 12 ayat 1-9 yang menyatakan Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannyalah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pada malam ini sesuai bacaan dari SBU yang diberi tema
menjadi saluran berkat Allah. Di usia 18 tahun, Agnes Gonschiah Bojiksiu meninggalkan kampung halamannya di Makedonia untuk mewujudkan panggilannya melayani orang miskin yang mulai dirasakannya sejak usia 12 tahun. Tempat yang ia tuju untuk mewujudkan panggilannya adalah India. Di sana ia menggumuli panggilannya melayani orang-orang miskin di antara kaum miskin. Hingga akhirnya dunia mengenalnya sebagai Mother Teresa. Di saat kematiannya di usia 87 tahun, ia telah menjalankan 600 misi kemanusiaan di 123 negara. Bahkan mantan sekretaris Jenderal PBB, Javier Perez de Cuellar, mengenangnya dengan mengatakan, ia adalah perdamaian di dunia. Pemanggilan Abraham menjadi teladan awal untuk memahami bahwa Allah memiliki rencana yang besar dalam kehidupan kita. Sebagaimana Abraham dipanggil agar olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian juga pemanggilan kita sekalian. Secara pribadi, Allah ingin agar melalui kehidupan kita banyak orang yang mengalami berkat-Nya. Karya keselamatan bagi dunia yang telah hancur oleh dosa dimulai dari seorang pribadi dan keluarganya. Melalui Abraham keturunannya kelak, kehadiran Mesias yang membawa damai sejahtera akan terwujud. Abraham dan keluarganya bukanlah malaikat. Mereka sama seperti kita yang memiliki berbagai kelemahan dan kelebihan. Karena itu, jikalau Abraham dan keluarganya dapat menjadi saluran berkat Allah bagi semua kaum di muka bumi, maka kita dan seisi keluarga pun dapat mewujudkannya. Kehidupan Bunda Teresa dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk dapat menjadi saluran berkat Allah bagi orang lain. Kita dapat memulainya dengan memerhatikan saudara-saudara kita yang miskin dan terpinggirkan di sekitar tempat tinggal. Dengan kasih, kita akan membuat mereka kembali merasa dicintai dan diinginkan. Demikianlah pembacaan SBU malam ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami baca, dengar dan renungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kehidupan kami dapat merasakan orang lain dekat kepadamu. Kami berdoa untuk seluruh sahabat anggota PKLU dimanapun berada. Tuhan berkati dan sertai di dalam seluruh kehidupan yang ada. Tuhan pakai seluruh anggota PKLU untuk tetap semangat dan berjaya
di dalam aktivitas yang ada, terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi agar kami tetap dapat menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan. Walau kami tidak dapat berjumpa secara fisik, tetapi kami saling menguatkan di dalam iman melalui persekutuan secara daring. Kami berdoa untuk anggota PKLU yang sakit dan dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati dan jamah mereka. Melalui kuasa Roh Kudus, mereka dikuatkan dan disembuhkan. Tuhan, jaga dan pelihara kami ya Tuhan di dalam masa tua kami. Kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Tuhan jaga, tuntun dan pelihara mereka dalam pendidikan dan pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga tetap kuat dan senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan, untuk dapat melalui masa-masa sulit di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jauhkan kami semua dari penyakit virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintahan kami melalui Bapak Presiden Joko Widodo serta jajarannya, dan juga para aparat keamanan TNI dan Polri, agar mereka diberikan kekuatan serta hikmat dari Tuhan, agar di dalam situasi yang sulit akibat pandemi 19 COVID ini tetap dapat memimpin dan membawa masyarakat bersatu di dalam melawan COVID ini, sehingga tercipta kehidupan yang penuh kedamaian. Sertai akan tenaga kesehatan dan para dokter untuk tetap semangat di dalam tugas yang ada, diberi kekuatan dan kesehatan yang prima yang berasal dari Tuhan, dan juga lindungilah keluarga mereka. Tuhan, kami doakan juga untuk anggota Dewan PKLU yang masih aktif di dalam tugas dan pelayanan mereka. Tuhan, pakai mereka di dalam tugas dan pelayanan dan pimpin Roh-Mu yang kudus. Berkatilah keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan jaga dan pelihara kami sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Ya Tuhan, dan Tuhan boleh bangunkan kami pada esok hari dalam keadaan sehat dan napas dan kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas di dalam tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan dan pelayanan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Pelayanan. Tetap semangat.